Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sapo, agak kereba kembali lagi di channel YouTube Arjun Kowe Sang Mekanik Abal-abal. Di video kali ini saya baru saja menyelesaikan pekerjaan saya yaitu mobil Avanza terbaru Sapo. Seperti yang kita ketahui, Avanza terbaru ini menggunakan mesin dual VVT-i dan mesinnya jauh berbeda dengan Avanza All dan Avanza All New. Jadi mobil ini overhead Sapo, lampu indikator temperatur panasnya menyala saat mobil ini dibawa jalan. Kira-kira beberapa kilometer indikator temperatur panasnya langsung menyala. Cuma ini belum parah Sapo, karena kebetulan yang punya mobil ini atau yang membawa mobil ini mengerti atau paham dengan arti dari simbol-simbol lampu yang ada di layar instrumen mobil. Dalam hal ini, para pengemudi mobil memang wajib memahami arti simbol-simbol lampu indikator pada mobil Sapo. Karena apa? Karena ini berfungsi memberikan informasi terkait kondisi mobil, entah itu soal kerusakan, kegagalan sistem, atau situasi lainnya. Jadi yang saya pegang ini adalah termostat. Termostat punya mesin Avanza yang dual VVT-i. Bentuknya agak unik ya Sapo, karena yang sering kita lihat kan bentuknya seperti yang kayak payung atau kayak jamur bentuknya. Dan letaknya ini di bagian sebelah kiri mesin, pas di belakang water pump atau pompa air. Jadi letaknya ini bagian depan sebelah kiri, agak ke bawah sedikit, seperti yang terlihat di video ini Sapo. Dan kalau termostat Avanza lama kan tempatnya di bagian belakang ya, pas di belakang silinder head, agak tersembunyi kalau Avanza lama. Nah, termostat jenis ini juga digunakan di mobil Xenia yang keluaran tahun 2015 ke atas, dan All New RAZ, All New Terios, Sigra 1,2 yang dual VVT-i, Calya, Agya, dan Ayla. Jadi mungkin para sapo-sapoku yang menonton video ini pasti pada tahu ya fungsi dari termostat mobil dan ciri-ciri kerusakannya itu seperti apa. Tapi buat kalian yang belum tahu fungsi dan ciri-ciri kerusakannya, ini di akhir video saya buatkan teksnya ya Sapo. Dan saya tuliskan juga nanti di deskripsi. Oke Sapo.